سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين نبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Hadirin, hadirat, bapak, ibu, para jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang sangat mulia. Majelis yang didoakan ampunan oleh malaikat Allah yang di langit, oleh makhluk-makhluk Allah yang di bumi, bahkan ikan yang berada di dalam air ikut memohonkan ampunan untuk mereka yang menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi isyarat Allah senantiasa menghendaki kebaikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan di dalam hidupnya, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada babu birril walidaini wasilatil arhami. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bab ini merupakan bab yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi kita semuanya. Apa sebabnya? Karena siapapun kita hari ini, apapun kedudukan kita, berapapun usia kita, baik masih anak-anak ataupun yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak, maka punya kewajiban yang sama, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan sekalipun orang tua kita sudah meninggalkan kita, kewajiban birrul walidain itu masih ada, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau orang tuanya masih hidup, maka dengan cara mentaati perintahnya, membahagiakan hatinya. Tapi ketika orang tuanya sudah wafat, maka bentuk birrul walidain adalah mendoakan ampunan untuk orang tuanya, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, dan menyelesaikan tanggungan-tanggungannya. Ini bentuk birrul walidain. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, birrul walidain ini kewajiban yang sangat besar. Maka dalam ayat yang saya baca di mukadimah tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini, yaitu surat Al-Isra ayat 23 dan 24.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Tuhanmu mewajibkan kepadamu agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baik kepada orang tua. Maka kewajiban birrul walidain ini bukan sembarang kewajiban, tapi kewajiban yang langsung Allah letakkan setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak ada perintah yang lebih besar setelah kita menyembah Allah kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian perintah birrul walidain ini perintah yang tidak hanya Allah wajibkan kepada orang-orang awam seperti kita, kepada manusia biasa, tapi perintah ini bahkan Allah wajibkan kepada para nabi dan rasul, manusia terbaik yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya. Maka dalam surat Maryam Allah memerintahkan dua nabinya, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam, untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakum jabbaran asiyya. Dan agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak menjadi anak yang sombong lagi durhaka. Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian Nabi Isa sama diperintahkan oleh Allah untuk birrul walidain, ya, untuk berbakti kepada ibunya karena dia hanya punya ibu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Maryam dicecar oleh kaumnya, kata kaumnya, ya Maryamu, makana abuki imra'a sawi wa makanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu juga bukan wanita malang. Kok bisa kamu hamil tanpa punya suami? Fa asyarat ilaih. Maka Maryam berisyarat kepada bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata kaumnya, bagaimana mungkin kami mengajak anak yang masih kecil berbicara? Bayi masa diajak bicara? Maka tiba-tiba Nabi Isa alaihi salam yang saat itu masih bayi berbicara fasih seperti orang dewasa. Inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa, aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku dan agar aku tidak menjadi anak yang sombong lagi celaka. Jadi perintah birrul walidain tidak hanya Allah perintahkan kepada manusia biasa seperti kita, tapi manusia-manusia terbaik, para nabi, para rasul, mereka seluruhnya diperintahkan untuk birrul walidain. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Kemudian perintah birrul walidain ini tidak hanya ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh umat manusia itu diperintahkan untuk birrul walidain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah mengkisahkan Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salam, wa id akhadna mitsaqa bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ingatlah, kata Allah
ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Maka sekali lagi ini tema yang penting, menyangkut kewajiban besar yang melekat dalam setiap diri kita, siapapun kita hari ini, yaitu kewajiban birrul walidain. Dan satu lagi, yaitu kewajiban silaturrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita baca hadisnya. Hadis yang pertama, An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, salah satu ulama'nya para sahabat, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ini amal yang paling disukai oleh Allah. Maka kita hari ini patut bersungguh-sungguh untuk menjaga sholat di awal waktu, karena ini amal paling disukai oleh Allah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saat itu beliau sudah pindah ke negeri Syam, maka didatangi oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri sowan ke rumahnya Anas bin Malik. Beliau mendapati Anas bin Malik itu menangis, bercucuran air mata. Maka Imam Az-Zuhri bertanya, wahai Anas bin Malik, apa yang membuatmu menangis seperti itu? Apa jawaban beliau? Aku tertinggal sholat. Maksudnya sholat jamaah. Orang ketinggalan sholat jamaah, itu waktu sholat masih ada atau sudah habis, Pak? Masih ada, masih panjang. Tapi itu sudah cukup membuat beliau menangis. Apa sebabnya? Ini amal paling disukai oleh Allah. Ini pertama. Lalu qultu summa ayyun ya Rasulullah, lalu amal apa lagi setelah sholat di awal waktu yang paling disukai oleh Allah? Qala birrul walidain, kata Nabi, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun ya Rasulullah, lalu amal apa lagi ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi sholat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, kemudian jihad fi sabilillah. Jadi birrul walidain itu lebih disukai oleh Allah setelah sholat di awal waktu, bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah. Apa sebabnya? Karena ketika orang hendak berjihad itu masih butuh izin kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkan sahabat enggak perlu ikut jihad. Apa sebabnya? Masih punya kedua orang tua yang sudah sepuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini isyarat segala bentuk upaya kita hari ini untuk birrul walidain itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa definisi birrul walidain? Imam Hasan Al-Basri mendefinisikan dengan definisi yang sangat indah. Kata beliau, antu badzila lahuma fima malakta
wa an tuti'ahuma fi ma amaraka min ghairil maksiyah. Birrul walidain itu kamu mengerahkan seluruh milikmu untuk kedua orang tuamu, dan kamu mentaati perintah keduanya selama tidak mengandung unsur maksiat. Maka seseorang itu disebut birrul walidain ketika mengerahkan seluruh miliknya di dalam hidupnya untuk kedua orang tuanya. Punya harta yang diprioritaskan orang tua, punya waktu luang yang diprioritaskan orang tua, punya kedudukan, ya, maka yang dia prioritaskan orang tua. Punya kekuatan masih muda yang dia prioritaskan orang tuanya. Itu birrul walidain. Maka kalau kita punya waktu luang, ya, punya liburan, cuti, maka yang diprioritaskan bukan jalan-jalan, ya, kuliner kesana kemari, wisata kesana kemari, bukan. Tapi yang dia prioritaskan adalah orang tuanya. Ini birrul walidain. Ketika punya harta, maka yang diprioritaskan orang tuanya, baru disebut birrul walidain. Makanya albirru maknahu alkhairat alwasi'ah. Bir itu maknanya adalah kebaikan yang luas. Kalau orang untuk orang tuanya hanya memberikan yang sisa, duit, ya, sudah capek belanja ini belanja itu, kuliner sana sini, ada sisa sedikit, baru ingat orang tua, itu belum disebut birrul walidain. Punya waktu luang setelah capek jalan ke sana kemari, ya, kuliner sana sini, tinggal sehari baru ingat orang tuanya, ya. Orang tuanya di luar Jawa, tinggal sehari, gimana caranya, ya. Maka mohon maaf, itu belum disebut birrul walidain. Maka dari hadis ini kita mendapati pelajaran yang berharga. Segala bentuk upaya kita untuk birrul walidain disukai oleh Allah. Bapak ibu punya orang tua jauh di luar kota, ya, di Jawa atau di Sumatera. Kemudian kita luangkan waktu untuk menjenguk orang tua kita, maka seluruh pengorbanan yang kita berikan dicintai oleh Allah. Bapak ibu harus isi bensin, isi solar, harus isi tol, seluruhnya disukai oleh Allah. Kemudian harus bawa oleh-oleh, maka seluruhnya disukai oleh Allah. Kadang kalau macet seperti lebaran yang seharusnya 6 jam jadi sehari, ya, yang seharusnya sehari sampai jadi 2 hari, sampai harus nginep, keluar ongkos, maka semua itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal paling dicintai oleh Allah setelah sholat di awal waktu. Ini besarnya kedudukan birrul walidain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saking besarnya kedudukan birrul walidain, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijuluki Habrul Ummah, tintanya umat ini, saking luasnya ilmunya, didoakan oleh Nabi 2 kali, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah,
fahamkan dia dalam urusan agama, ajarkan kepadanya tafsir. Satu ketika beliau ditanya oleh seorang pemuda. Pemuda itu pernah melakukan dosa besar di masa lalu. Bagaimana bentuknya? Pemuda itu pernah jatuh cinta kepada seorang wanita. Lalu dia mendatangi rumah wanita itu, meminangnya. Rupanya pinangannya ditolak. Berapa hari kemudian datang laki-laki lain, meminang wanita itu, diterima. Maka sakit hatinya, ya, cinta ditolak. Maka akhirnya dia bunuh wanita tadi. Dosa seperti ini kecil atau besar? Dosa yang sangat besar. Maka Ibnu Abbas mengajarinya untuk taubat nasuha, taubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, kemudian menghentikan kesalahannya dan berazam tidak akan mengulanginya. Lalu mengganti keburukan dengan kebaikan. Ketika orang itu hendak pergi, Ibnu Abbas bertanya, "Hal laka min ummin?" Apakah kamu masih punya seorang ibu? Orang ini bingung, dia nanya tentang taubat, kok malah ditanya balik tentang ibu. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ma ra'aitu amalan aqraba ilallah min birril walidah." Tidak pernah aku melihat satu amal yang begitu mendekatkan diri kepada Allah seperti berbakti kepada ibu. Jadi begitu tingginya kedudukan birrul walidain, sampai dosa besar itu bisa dihapus dengan birrul walidain. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Tidak bisa membalas, ya, seorang anak terhadap kebaikan orang tuanya kecuali satu cara, dia mendapati orang tuanya menjadi budak, lalu dia membelinya, lalu dia memerdekakannya. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, jasa orang tua itu tidak akan bisa dibayar oleh anaknya. Ya, jasa melahirkan, ya, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, itu tidak akan bisa dibayar oleh anaknya. Meskipun anaknya membayar dengan harga yang mahal, tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya, apalagi jasa seorang ibu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya pemuda. Pemuda ini punya seorang ibu yang sudah tua. Ibunya sakit-sakitan. Untuk sekedar ke kamar mandi itu harus digendong oleh anaknya dari tempat tidurnya ke kamar mandi. Setelah itu digendong lagi dari kamar mandi kembali ke tempat tidurnya. Pemuda ini bertanya kepada Umar, hal jazaituha, wahai Amirul Mukminin, sudahkah aku membalas jasa ibuku? Apa kata Umar? Belum. Apa sebabnya? Li'annaha kanat ta'malu dhalika wa tatamanna baqa'aka wa anta ta'malu dhalika wa tatamanna firaqaha. Kamu belum membalas jasa ibuku sama sekali. Apa sebabnya?
dulu ibumu melakukan hal yang sama. Kamu tidak bisa apa-apa, kemana-mana digendong oleh ibumu. Dan ibumu melakukan semua itu sambil mengharapkan umurmu yang panjang. Ya Allah, panjangkan umur anak saya, sehatkan badannya. Begitu orang tua. Sedangkan kamu melakukan itu hari ini sambil mengharapkan kematian ibu. Anak ngurusi orang tuanya itu sebentar-sebentar menghitung hari. Sudah seminggu enggak terasa, ya. Sudah sebulan, ya. Maka kalkulatornya bekerja terus. Itu anak terhadap orang tuanya, tapi orang tua terhadap anak, ya, sebaliknya. Bahkan ketika anaknya sakit, maka orang tua rela menukar kesehatannya demi anaknya. Andaikan nyawa bisa ditukar, maka orang tua rela menukar anaknya demi nyawanya demi anaknya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, maka pepatah mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, ya, kasih anak hanya, ya, sepenggalan saja. Pada kesempatan yang lain, Ibnu Umar ditanya oleh seorang anak muda. Anak muda itu menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah, ya, untuk berhaji. Maka dia tawaf sambil menggendong ibunya, dia sa'i sambil menggendong ibunya, sampai dia melempar jumrah pun sambil menggendong ibunya. Bertanyalah pemuda ini kepada Ibnu Umar, hal jazaituha, sudahkah aku membalas jasa ibuku? Apa kata Ibnu Umar? Wala talqatan min talqatiha, bahkan satu hentakan nafas saat ibumu melahirkanmu belum terbayarkan. Begitu mahalnya jasa orang tua. Maka kita hari ini tidak akan mungkin bisa membayar kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kita, ya. Kata Nabi dalam hadis ini, hanya satu cara, ya. Itu pun zaman kita ini sudah tidak ada. Apa yang bisa membalas jasa orang tua kita? Ketika orang tua kita menjadi budak, ya, terjadi perang, kemudian kalah, lalu ditawan oleh musuhnya, dijadikan budak. Budak itu kedudukannya seperti harta, seperti, ya, unta, seperti sapi, seperti kambing, bisa diperjualbelikan. Maka ketika kita mendapati orang tua kita menjadi budak, disamakan dengan unta, kambing, sapi, bisa diperjualbelikan, lalu kita menebusnya, kemudian kita memerdekakannya, itu kata Nabi baru bisa membalas jasa orang tua kita. Nah, cara itu zaman kita sudah tidak ada. Masih ada pak budak hari ini? Enggak ada, ya. Maka tidak ada cara yang kita bisa lakukan hari ini kecuali berbakti kepada orang tua kita semaksimal mungkin. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau tadi tiga hadis, ya, dua hadis sebelumnya berbicara tentang birrul walidain. Maka dalam hadis ini Rasulullah berbicara tentang silaturahim. Silaturahim itu bukti iman kita kepada Allah. Tanda baiknya iman di hati kita hari ini itu diantaranya rajin bersilaturahim. Orang yang menyambung silaturahim itu dicintai oleh Allah. Maka dulu ada orang yang mengunjungi saudaranya di negeri yang jauh. Disebutkan dalam hadis, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang mengunjungi saudaranya di negeri yang jauh. Fa arsalallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus malaikat dalam wujud manusia. Malaikat itu menguji, ya, orang tadi. Malaikat itu bertanya, aina turid, kamu ini hendak kemana? Maka dia menjawab, uridu akan li fi hadhil qaryah, aku hendak mengunjungi saudaraku di negeri yang jauh sana. Malaikat itu bertanya lagi, awamin nikmatin taruqwa, apakah kamu menginginkan nikmat tertentu darinya? Kata orang itulah, tidak. Illa anni uhibbuhu fillah, aku mengunjungi saudaraku, aku bersilaturahim karena aku mencintai saudaraku karena Allah. Maka malaikat itu kemudian jujur, inni rasulullah ilaik, ketahuilah aku ini diutus oleh Allah kepadamu, aku ini malaikat. Innallaha qad ahabbaka bima ahbabtahu fi, ketahuilah Allah mencintaimu disebabkan cintamu terhadap saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin silaturahim dengan saudaranya, maka itulah, ya, salah satu sebab yang memasukkannya ke dalam surga. Maka di surga kata Nabi, inna fil jannati manabira min nur, di surga ada mimbar-mimbar, dipan-dipan terbuat dari cahaya. Alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur, di atas dipan-dipan itu terdapat kaum, pakaian mereka bercahaya, wajah mereka bercahaya. Laisu minal anbiya wala syuhada, padahal mereka bukan nabi, bukan syuhada. Walakin yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada, tapi nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka, saking besarnya nikmat yang mereka peroleh. Maka sahabat penasaran, kata sahabat, sibhum lana ya Rasulullah, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami. Kata Nabi, humul mutahabuna fillah wal mutaakhuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka orang yang saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersilaturahim, berkunjung satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, jangan sampai putus silaturahim. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya, wa anhu, masih dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum qamatir rahim. Kata Nabi, sungguh Allah menciptakan makhluk, kemudian ketika selesai Allah menciptakan makhluk,
berdirilah ya kekerabatan atau kekeluargaan rahim. Faqalat, kekeluargaan itu berkata, hadza muqaul a'idhi bika minal qati'ah. Inilah tempatnya orang yang berlindung kepadamu dari memutus silaturahim. Qala na'am. Ya, Allah menjawab iya. Ama tarbaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Ya. Qalat bala. Lalu Allah berkata, tidakkah kamu ridho jika aku menyambungkan orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutusmu? Jadi orang yang menyambung silaturahim maka disambung oleh Allah, tapi siapa yang memutus silaturahim maka diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu ridho? Qalat, maka kekerabatan itu berkata, bala, tentu aku ridho. Qala, maka Allah berkata, fadzalika laki, maka itu bagimu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian berkata, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian berkehendak ya ayat ini, yaitu ayat di surat Muhammad ayat 22 dan 23. Fahal asaitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka bisa jadi jika kalian diberi kepemimpinan, kalian membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan ya kekerabatan. Mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Maka Allah membuat mereka tuli dan Allah membuat mereka buta. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah. Allah sejajarkan memutus kekerabatan itu dengan membuat kerusakan di muka bumi. Maka orang yang memutus silaturahim dengan kerabatnya, keluarganya, saudaranya, maka sungguh dia telah membuat kerusakan di muka bumi dan diancam oleh Allah. Allah akan ya membuatnya tuli dan buta. Ya, maksudnya terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain menjelaskan betapa bahayanya memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu salah satu perkara yang begitu cepat mengundang azab Allah. Enggak nunggu di akhirat, di dunia sudah dipercepat oleh Allah. Kata Nabi, "Ma min dzambin ajdaru fihi ayyu ajjilallahu bi adzabin min indihi fid dunya qabla adzabi yaumil qiyamah minal baghyi wa qati'atir rahim." Ya. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa yang begitu cepat mengundang hukuman dari Allah di dunia sebelum hukuman akhirat, kecuali dua ya, al-baghyu wa qati'atur rahim. Al-baghyu maknahu adzulmu bi kulli darajati, kezaliman dalam seluruh tingkatannya itu mengundang cepatnya azab. Yang kedua, memutus silaturahim. Ya, maka ini penting, apalagi kita mendekati tahun politik. Betapa banyak silaturahim putus gara-gara urusan politik. Maka renungkan hadis ini. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Hadis berikutnya,
Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi. Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pergaulan yang baik dariku? Qala, ummuka, ibumu. Qala, thumma man, orang itu bertanya, lalu siapa lagi ya Rasul? Qala, ummuka, kata Nabi, ibumu. Qala, kemudian orang itu berkata, thumma man, lalu siapa lagi ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Jadi tiga kali berturut-turut, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Qala, orang itu bertanya lagi, thumma man, lalu siapa ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Jadi tiga banding satu, ya, tiga banding satu. Jadi ibunya ada berapa, Pak? Tiga, ya. Bapaknya berapa? Satu, ya. Di rumah bapak sudah berapa? Berarti kurang berapa? Ini namanya tafsir jalan lain, ya. Yang betul sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi dan yang lainnya, kenapa wanita disebut tiga kali oleh Nabi, ya? Karena wanita punya tiga kebaikan yang tidak mungkin bisa digantikan oleh laki-laki. Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui. Ini tiga kebaikan yang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Sekuat apapun laki-laki itu, secinta apapun laki-laki itu kepada istrinya, ya. Maka sekaligus hadis ini pelajaran. Jangan sampai ada muslimah tidak mau hamil, tidak mau melahirkan, tidak mau menyusui, karena takut cantiknya pudar, ya. Karena ini tiga nilai lebih yang Allah berikan kepada seorang muslimah. Jamak dimuliakan oleh Allah. Jadi ibu dilebihkan oleh Allah dan Rasulnya di atas seorang ayah, tiga banding satu, ya. Karena seorang ibu bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, betapa besarnya kedudukan berbakti kepada seorang ibu di sisi Allah. Surga itu ada banyak pintu, ya. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, namanya ar-rayyan. Ada pintu jihad, ada pintu sodakah, yang ahli sholat nanti masuk lewat babus sholat. Yang ahli puasa masuk lewat babur rayyan. Ahli sodakah masuk lewat babus sodakah. Ahli jihad masuk lewat babul jihad. Tapi dari sekian pintu, ada satu pintu letaknya di tengah, paling lebar. Itulah pintu birrul walidain, ya. Dan yang paling besar adalah berbakti kepada ibu. Maka Rasulullah itu pernah bermimpi, ya, ditampakkan surga. Kemudian Nabi mendengar suara bacaan Quran, ya. Jadi yang ahli Quran itu sampai di surga pun yang dia baca Quran. Rasulullah tidak asing dengan suara orang ini. Siapa ini? Rasulullah bertanya kepada malaikat, man hadzal qari,
ini suaranya siapa? Kata malaikat, hadza sautul Harithah bin Nu'man. Ya, ini suaranya Harithah bin Nu'man. Siapa Harithah itu? Harithah itu sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia punya seorang ibu yang sudah sepuh, maka setiap hari dia memasak untuk ibunya. Dia menyuci baju ibunya. Ya. Bahkan dia melakukan perbuatan yang tabu dilakukan oleh laki-laki. Apa itu, Pak? Menyisir dan membersihkan rambut ibunya. Ini biasanya pekerjaan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi sahabat ini tidak canggung. Dia benar-benar berbakti kepada ibunya. Maka Rasulullah setelah tahu ini suaranya Harithah, apa kata Nabi? Hakadzal bir, hakadzal bir, hakadzal bir. Ini dahsyatnya birrul walidain. Ini dahsyatnya birrul walidain. Ini dahsyatnya birrul walidain. Maka yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan. Ya, mereka adalah pintu surga kita yang paling lebar. Pintu surga kita yang paling lebar. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit ya pembahasan tentang birrul walidain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kesempatan untuk birrul walidain. Karena birrul walidain adalah pintu surga yang paling lebar, dan mudah-mudahan dengan birrul walidain ini kelak kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.